Bakaran hebat melanda permukiman padat di Berau, Kalimantan Timur pada Selasa malam. Pemadaman terkendala sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan kerumunan warga. Kobaran api melalap permukiman padat di Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada Selasa malam. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan belasan mobil pemadam. Namun upaya pemadaman sempat terkendala akibat kerumunan warga yang menonton serta akses jalan menuju lokasi yang sempit. Menurut Ketua RT setempat, api diketahui pertama kali berasal dari salah satu rumah yang digunakan untuk memasak lontong dengan kayu bakar. Katanya terus ya, itu membakar ini membuat makanan itu lontong itu pakai kayu bakar. Karena di sini pada umumnya kan rumah kayu semua. Nah itulah kejadiannya, itu pertama kali. Ini tempatnya memang padat penduduk Pak? Iya. Rapat ini rumah-rumah di sini dan bahan bakunya kayu rata-rata. Sehingga dia mungkin cepat menyala. 7 unit mako, 1 unit gunung tabur, 1 unit teluk, dan bandar 42 unit. Akibat kebakaran, 10 rumah dilaporkan ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Berau, Kalimantan Timur.